Ada jam tangan Alexander Christie terbaru dengan harga murah. Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arroji. Di depan saya sudah ada jam tangan Alexander Christie Primo Steel. Ini adalah Alexander Christie seri 1039. Jam tangan Alexander Christie buat cowok dengan model tank atau model kotak yang harganya murah. Kacanya terbuat dari kaca mineral ya. Untuk ringnya ini ring stainless. Di bagian strapnya dia terbuat dari stainless juga. Kemudian di bagian buckle-nya kurang lebih seperti ini. Nih untuk mukanya kayak gini ya. Dan untuk bagian belakang jam tangan ini ada tulisan all stainless steel. Kemudian ada tulisan watt resist di 3 ATM. Sama ada seri jam tangannya dia pakai mesin PX32. Untuk bagian belakang jam tangan Primo Steel emang biasa banget ya kayak gini. Dia ada tulisan Alexander Christie, terus di bawahnya ada tulisan Primo Steel. Jam tangan Alexander Christie Primo Steel ini sama kayak Alexander Christie biasa, cuma bedanya bahannya itu agak diturunin sendiri supaya orang-orang tetap bisa beli Alexander Christie. Untuk cara settingnya gampang, kalian tinggal tarik full aja. Setelahnya kalian puter ke bawah kayak gini. Kalian pastiin dulu lewat angka 12 ya, supaya kalian tahu kalau tanggalnya ganti. Nah, kalau ganti tanggalnya berarti ini jam 2 dini hari. Soalnya untuk setting tanggalnya gampang banget. Kalian tinggal tarik aja kayak gini. Soalnya kalian putar ke bawah buat setting tanggalnya. Kayak gini, gampang kok buat setting tanggalnya. Untuk ukuran dan diameter jam tangan ini kalau dari sini ke sini itu ada di 29,0 mm. Sedangkan untuk tebalnya sendiri jam tangan ini ada di 8,6 mm. Dan untuk ukuran stripe-nya dia ada di ukuran 22 mm. Sedangkan untuk ukuran lug to lug di 40,3 mm. Kurang lebih kalau dipakai di tangan saya yang lingkar tangannya itu 16 cm, kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau dipakai di tangan saya yang lingkar tangannya 16 cm, kayak gini. Emang pas banget sih kalau dipakai di tangan saya, nggak gede-gede banget. Tapi ini tuh pas, cocok buat kalian yang senang pakai jam tangan model kotak atau model tank kayak gini. Ini diganti pakai strap kulit kayaknya lebih bagus sih. Atau kalian tinggal tunggu aja, dia bakal keluar sih yang versi pakai strap kulit. Untuk varian jam tangan ini juga punya yang varian warna lain. Ini yang dialnya warnanya hitam. Dialnya polos aja kok, cuma diganti warnanya aja. Kemudian selanjutnya ada yang varian warna biru di bagian dialnya. Jadi ini dialnya warnanya biru. Marker-marker angkanya lengkap semua. Untuk harganya sama ya, yang warna hitam sama yang warna biru ya. Dan ada juga yang dialnya warnanya putih kayak gini. Jadi itu warnanya putih. Ada tulisan Primo Steel, Alexander Christie, sama gak ada bedanya. Sama satu lagi, ini yang dialnya full warna hitam dengan stripe-nya juga. Sama marker angkanya juga warnanya rose gold. Cakep banget sih yang warna ini, lebih kelihatan mewah dan elegan. Terus satunya lagi, ini yang varian warna hitam dengan dial berwarna hitam. Tapi marker angkanya warnanya silver ya. Jadi yang warna silver ini lebih kelihatan kalau. Untuk box dan kelengkapan, kalian nanti bakal dapat box kayak gini. Ini box dari Alexander Christie Primo Steel. Di dalamnya ada kartu garansi kayak gini. Ini kartu garansinya ya. Ada manual book juga di dalam kartu garansinya ini. Untuk garansinya sendiri di garansi 1 tahun berlaku di mesin, nggak termasuk kalau misal kemasukan air, ngembun dan ada ornamen yang lepas, itu nggak termasuk garansi. Untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 900.000 untuk yang varian warna silver, dan yang warna hitam dikasih harga 1.100.000. Untuk yang warna hitam dan yang warna silver emang beda sih. Yang warna hitam kan agak sedikit dikasih warna, kalau yang warna silver kan emang dasarnya warnanya silver. Untuk mesin dia udah pakai mesin Jepang, garansinya 1 tahun. Tenang aja, kalian beli Primo Steel itu tetap dapat Alexander Christie kok. Bukan Alexander Christie beda, cuma dia itu Alexander Christie yang emang speknya tuh diturunin sedikit. Kalau misal kalian tertarik sama jam tangan ini, kalian tinggal WA aja, nomornya sudah ada di bawah ini di 0838 6565 8989, atau bisa langsung ke Instagramnya @elangarrojisolo, marketplace-nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.